Alhamdulillah. Makasih ya, Dek. Mas, tagihan cicilan rumah udah ada. 5 hari lagi deadline buat bayar. Insya Allah ada jalan kok, Dek. Tabungan kita udah mau habis. Cuma sisa pesangon kamu doang. Tapi itu juga kan buat modal kita jualan. Iya, Dek. Mas. Kemarin aku hubungin temen aku, nawarin usaha kita, dan dia mau pesen. Alhamdulillah tuh, kabar baik, Dek. Dia mau pesen untuk berapa porsi? 100. Gak salah itu. Di kantornya mau ada event gitu, jadi dia butuh catering. Kebetulan dia pernah nyobain nasi box kita dan dia suka. Oh, kalau gitu harus segera kita kerjain, Dek. Bentar dulu, aku telepon tempat jual ayam potong kemarin ya. Ini. Halo? Iya, Mbak. Saya mau pesen ayam potong 100 ya. Paha sama dadanya di mix aja. Iya. Oke. Okay. Apa? Oh, bisa diantar ke rumah. Alhamdulillah kalau gitu, Mbak. Iya. Oke. Okay. Makasih, Mbak. Mari. Alhamdulillah, akhirnya doa kita terkabul, Dek. Kamu kok cemberut aja sih, Dek? Ada orderan banyak loh ini, Dek. Cicilan langsung kebayar loh ini. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Nah, itu pasti ayamnya udah datang. Cepet banget ya, Mas. Express. Permisi. Anita. Rudy. Apa kabar lo? Baik, alhamdulillah. Kok lo tahu rumah gue? Malah aku nggak tahu kali rumah kamu. Tadi ibu bilang suruh antar paket ke rumah ini. Pas buka pintu, ternyata kamu lo, Rud. Ya Allah, oh jadi ini tuh usaha lo? Lebih tepatnya usaha keluarga. Kamu nih kemana aja tiba-tiba nikah? Kebalik kali. Sejak lulus SMA, gue nyari kontak lu susah banget. Mana pindah pula. Oh, jadi waktu itu aku pindah keluar kota ikut dinas ayah. Tepat setahun yang lalu, ayah pensiun, ibu mau balik lagi ke daerah ini. Karena daerah ini tempat masa kecilnya ibu. Gak nyangka, kita dipertemukan lagi sama ayam. Iya loh, kamu pasangannya banyak bener lagi. Ini gue tuh lagi ngerintis usaha makanan, Nit. Kebetulan lagi dapat banyak orderan gitu. Wah, semoga laris ya. Ya udah. Kalau gitu aku kasih diskon tambahan untuk pesanan ini. Wah, beneran nih, Nit. Enggak apa-apa. Nanti aku bilang ibu.
kalau ternyata yang pesen itu kamu. Makasih ya. Mau mampir sekalian? Oh enggak usah, makasih. Soalnya aku mau kirim-kirim lagi ke yang lain. Lo kesini sendirian? Oh enggak. Aku kesini bareng supir. Yaudah aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sama ayah ibu ya. Kenapa, Neng? Senang benar mukanya? Enggak, Pak. Bisa aja. Kayak orang yang lagi jatuh cinta gitu. Ih, Bapak apa sih? Enggak. Bapak kayak pakar cinta aja. Lah beneran, Neng? Enggak, Pak. Banyak loh yang harus kita antar. Nah, yuk, jalan. Yaudah, yuk, jalan.